Kita nak bertanya kepada Profesor Dr. Solihah Yaakob, di mana boleh dikatakan difahamkan benua Sunda atau pentas Sunda ni telah ada, telah dikenalpasti ribuan tahun dulu. Dan kalau bertanya dari segi sejarah bahasanya dalam alam Melayu ni atau perkara-perkara yang berkaitan, bagaimana kita nak kenalpasti perkara ini? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kursi majlis, kepada Prof. Wan Hashim, kepada Prof. Sufian, Dr. Sufian. Alhamdulillah, ini kali pertamalah saya bersama dengan mereka. Terasa kecil sebenarnya saya. Ya. Berdasarkan kepada soalan yang dikemukakan oleh pengerusi, sejauh manakah dari sudut pentas Sunda dan seterusnya bahasa yang digunakan, mungkin kita boleh mainkan slide yang pertama dulu. Okey, sebentar ya. Slide yang pertama. Okey. Okey. Boleh besarkan tak? Okey. Ya. Okey. Slide yang pertama. Okey. Di sini peta yang hasil daripada perbincangan saya dengan Profesor Bogdan Kopaski, bahawasanya inilah pembentukan tamadun dunia. Ya. Kalau kita perhatikan, tamadun dunia ini dalam peta ini ditulis di Mesopotamia peringkat awalnya, iaitu sekitar 5500 BCE, dan seterusnya di Indus, lembah Indus ya, India itu. India, Pakistan, Afghanistan di situ kawasannya, Iran, ya, dia tulis 2300 before Christ BCE. North China, China Utara 2200, maknanya Yangtze, Lembah Kuning dan sebagainya di sini. Ya, bermula 2200 BCE berdasarkan peta ini. Dan kita maklum bahawasanya tamadun China bermula nombor 3. Maknanya di sudut rentetan timeline Indus adalah yang kedua. Yang pertama Mesopotamia, Indus yang kedua, dan yang ketiga adalah China. Dan yang ke sebelum itu saya lupa, Mesopotamia adalah yang pertama. Egypt 3300 di letak sini. Egypt merupakan yang kedua, yang ketiga Indus, yang keempat ialah China. Dan kita keadaan kita di Southeast Asia, kita ada 1500 BCE ya, iaitu di Champa. Maksudnya kita di kalangan yang terawal dari sudut tamadun, menerima tamadun, ya, tamadun dunia. Maknanya telah di signified ataupun telah diiktiraf oleh sejarah dunia. Kemudian kita tengok di West Africa, ia selama ialah dalam 400 BCE. Ya, bawah lagi. Maknanya kereta dalam 2500 dia buat kat sini. Kita kena akui juga peta-peta yang dibuat oleh barat ini kadang-kadang memihak kepada mereka. Ya. Tapi sekiranya dia mereka meletakkan Southeast Asia yang di mana di Champa itu 1500 BCE, saya rasa boleh dikira pakai. Next slide. Slide seterusnya. Okey, apakah yang ditakrifkan dengan Selat Sunda? Saya apa pentas Sunda. Saya bersama dengan Datuk Prof Wan Hashim sebenarnya. Poin-poin yang dia bawa tu. Jadi saya cuba bawakan peta di sini. Di sini dikenali sebagai pentas Sunda ataupun disebut dalam Sunda Chef, dia kata in English. Dan Australia itu dikenali sebagai Sahul Chef. Chef ha. Jadi di sini kita tengok pentas Sunda ini termasuklah Sumatera, Semenanjung Malaysia, Kalimantan, Jawa dan seterusnya kawasan di Vietnam, Kemboja dan Thailand. Dianggapkan atau dikonsiderkan atau diandaikan ini adalah pentas Sunda. Dan sekarang kita faham bahawa sebenarnya pentas Sunda itu bukan sahaja di antara Jawa. Jawa dan Kalimantan itu di kawasan Pulau Jawa, tidak. Dia adalah suatu kawasan yang luas seperti yang diterangkan oleh Prof. Wan Hashim tadi. Okey, slide seterusnya. Okey, di sini diterangkan lagi bahawasanya kawasan yang bergaris itu adalah pentas Sunda. Ya, pentas Sunda.
Kawasan ini bila bermula? Kawasan ini sebenarnya hakikatnya sudah lama. Sebagaimana saya rujuk dalam beberapa rujukan, antaranya saya rujuk dalam buku yang ditulis oleh Graham Tergood. Saya suka baca buku ni sebab dia kena dengan bidang saya. From Ancient Charm to Modern Dialect, 200 years, 2000 tahun of language contact and change. Jadi dia kena dengan tajuk yang diminta kepada saya ini dan saya rujuk pada ini. Dia menyebut bahawasanya semenjak 22,000 yang silam sudah wujud manusia di kawasan ini. Ya, seperti mana Fuad terangkan tadi. Jadi apa yang disebut ni terdapat orang yang menduduki, ya, itu manusia, dipanggil Hobbitian. Hobbitian. Dan ini dikenal bukti-bukti kita dapati di beberapa gua yang dijumpai di sekitar Kelantan, Kedah dan petani serta selatan Thailand. Macam di Kelantan di Gua Cha, dia menjumpai data-data sekitar 12,000 tahun. Maknanya kalau di Kedah lagi lagilah itu kan lagi lama. Begitu juga dengan di Perak, jumpa Perak Man dan sebagainya. Jadi bukti manusia itu memang sudah wujud sudah lama. Cuma tamadun itu diiktiraf oleh dunia, oleh historian sekitar 1500 di sini. Adakah bermaksud bahawa wujud orang? Tidak. Orangnya sudah lama. Tamadun itu bermaksud sudah wujud kerajaan. Untuk membentuk sebuah kerajaan, dia memanggil masa yang lama. Okey, slide seterusnya. Okey, di sini besarkan sikit kot dia punya tu. Ini adalah peta yang saya dapat daripada Prof. Kopanski. Bahawasanya dunia Melayu sudah diiktiraf. Diiktiraf kedudukannya oleh ini sekitar peta sekitar 470 AD. 470 AD maknanya sebelum kerajaan Sriwijaya. Sebelum kerajaan Sriwijaya keadaannya begini. Sudah begini, ya. Dan dia ditulis kat situ bahawasanya Malay itu, Filipina itu Malay, dan apa kawasan, semua itu kawasan Malay. Filipina, Semenanjung, Malaysia, Sumatera, Borneo, semua itu adalah Malay. Malay land. Dan kita kena maklum bahawasanya Nusantara itu Laut Cina Selatan dulu adalah merupakan dikenali sebagai Laut Nusantara atau Laut Alam Melayu. Ya, sesudah kekalahan kerajaan Funan oleh kerajaan Chen La, ya, maka kebanyakan daripada maka orang-orang di Funan itu turun ke bawah. Antaranya pergi ke kawasan Thailand dan seterusnya turun ke Kedah, Langkah Suka dan yang paling jelas ialah ke Aceh. Ya. Bahasa saya akan kemukakan sebentar lagi. Di sini kita tengok ya, Champa Federation. Dia panggil Champa Federation. Macam Russia Federation. Mana ada gabungan kecil-kecil di situ. Ya? Kemudian Western Champa, Cham. Daripada West Cham, dia turun, dia naik, dia pergi bila diserang, dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah dan kita tengok Aceh. Dia telah pergi ke Aceh. Untuk pergi ke Aceh, dia mesti lalu Kedah. Ya, dia lalu Kedah, dia lalu Takwapa, dia lalu Citu dan sebagainya. Jadi di sini, dia justru itu ada kaitan dengan bahasa. Ini berlaku sekitar 2000. Benda ini daripada 2000 dan tu untuk mana sebelum Masihi. Benda ini berlaku sebelum Masihi. Dan saya cuba, saya akan cuba kaitkan dengan bagaimana dalam kitab-kitab Arab, tafsir, menyebut wujudnya Keturah itu. Keturah merupakan isteri Nabi Ibrahim AS yang ketiga yang melahirkan 6 anak itu. Dan kita maklum berdasarkan kajian saya buat Nabi Ibrahim AS sekitar 2000. Maknanya sekitar 2000 BC sudah ada pergerakan daripada Champa ke Asia Tengah. Ya, ke Asia Tengah dan dan telah berjumpa dengan Keturah ini. Dan kita maklum bahawasanya Keturah itu dalam bahasa Ibrani diberi nama oleh pendeta-pendeta Yahudi Keturah. Bermaksud kayu gaharu. Dalam bahasa Arab dipanggil Bakhur. Dan kita maklum nama wanita ini adalah Imtali Kafur ataupun disebut Anmuta. Nama yang bukan Arab, dia adalah Anjam.
Ya, ada kaitan itu. Sebab itu dia sebut 2000. Saya bila baca dalam buku Tergut ni, Graham Tergut dia kata 2000. Dan buku lain pun ada menyebut 2000 sudah ada bahasa. Sudah ada pergerakan daripada sudah ada apa? Dia kata Malay people. Sudah wujud. Ya. Okey, next slide seterusnya. Yang ni kita boleh besarkan sikit tak? This is ni pasal language ya. Saya terus jawablah soalan kedua kot. Silakan. Okey, ini pasal language ya. Kalau di sini saya ambil data ni daripada Profesor Graham Tergut from Ancient Charm to Modern Dialect 2000 years of language contact and change. Dia menyebut bahawasanya Proto-Austronesian family. Austronesia ini terbahagi kepada dua kategori, iaitu Melayu Polinesia, Melayu, dan satu lagi Formosan languages. Bawah kita konsentrate pada Melayu Polinesia. Kalau boleh dibesarkan, mungkin penonton boleh melihatnya ya pengerusi. Bawah Melayu Polinesia ini dia ada dua kaki. Western Melayu Polinesia dan dia ada Central Eastern Melayu Polinesia. Okey. Siapakah Western Melayu Polinesia? Berdasarkan kenyataan dikemukakan oleh Graham Tergut ini, mereka adalah Malay, orang Melayu, Malayik disebut, Chamik, orang Cham, orang Jawa, Sunda, Madura, Ikano, Tagalog. Di mana tempat-tempat ini? Tempat-tempat bangsa yang saya sebutkan itu, mereka itu di Vietnam, di North Sumatra, di Malaysia, di Sundaland, di Sulawesi, Madagaskar, Borneo dan Filipina. Itu di bawah Western Melayu Polinesia. Kemudian kita pergi ke kaki sebelah kiri, iaitu Central Eastern Melayu Polinesia. Bawah Central Eastern Melayu Polinesia terbahagi kepada dua kaki. Satu Central Melayu Polinesia, tadi Western, ini Central Melayu Polinesia dan Eastern Melayu Polinesia. Saya pergi ke Central Melayu Polinesia dulu. Mereka adalah Bimanis Burma, Magarai, Gadai, Rotines, Tetum, Alun, Asilun dan Burusi. Saya tak tahu apa kaitan ya. Tapi dia kata ini Central Melayu Polinesia. Tempatnya ialah di Sundas juga, Southern and Central Molucas. Kepulauan Molucas. Molucas itu. Moluku lah, Kepulauan Moluku. Kemudian kita pergi ke sebelah kiri sekali, Eastern Melayu Polinesia. Dia adalah terbahagi kepada dua kaki. Dipanggil SHWNG, Shuang. Saya nak eja pun sampai susah. Di sini ada orang-orang Buli, Jiman, Maya. Orang-orang Maya dekat Mexico itu dikategori sebagai Eastern Melayu Polinesia. Inilah orang Melayu. Besar sebenarnya orang Melayu ni. Dia punya keluasan. Race dia ni. Keturunan dia. Maya, Nanfor, Dasner, Serui Laut, Wandamen, Warope. Dekat mana tempat dia? Southern Halmahere, Western New Guinea. Western dan New Guinea. Kita pergi ke akhir Oceanic. Oceanic pula ialah Motu, Lakalai, Roviana, Saar, Turkise, Lai, Fijian, Fiji, Hawaii. Tempatnya kat mana? Oceania. Oceania maknanya kepulauan. Jadi berdasarkan kepada catatan ditulis oleh yang dimodify oleh Tergut ini dalam buku dia ini, yang mana diambil daripada Blas sekitar 1977 dan Ross sekitar 1995B. Maknanya pembahagian ini sudah legalize lah. Bukan peringkat awal-awal baru nak cadar, bukan. Indah legalize, legitimate. Okey, kita pergi ke next slide seterusnya. Okey. Di sini dia membahagikan the Melayu Chamic languages. Tadi kita secara umum kan. Sekarang kita pergi secara detail. Di bawah Western Melayu Polinesia, kita pergi kepada Melayu Cham languages. Apakah bahasa Melayu Cham languages? Di sini dia sebut bahasanya bahasa Melayu Cham ini terbagi dua bahagian, iaitu Malayik dan Proto Cham.
Melayu, Melayu lah, Melayu dan Proto Cham. Bawah Melayu ini dan diiktiraf oleh adalah 1992, maknanya bukan main-main lah dia punya catatan ini. 1992 diakui bahawa Melayu ini terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu Proto Malay, Proto Malay bercakap Malay dialects. Kedua, Iban, consider as Malay ya. Dan dia buat others. Mana ada ramai lagi selain daripada dua ini. Melayik ni. Ya. Kemudian pergi kepada Proto-Chamic, Cham. Proto-Cham ini dia bahagikan kepada Aceh dan dibagikan kepada Cham lagi. Banyak lagi dia punya pecahan-pecahan di bawah itu. Antaranya Jarai, Red, Northern Cham, Highland Cham. Kita maklum bahawasanya bila orang Melayu yang menetap di orang Funan, daripada kerajaan Funan itu menetap di kawasan Champa itu, dia adalah mereka tinggal di Highland. Mereka tinggal di Highland, apakah pekerjaan mereka? Pekerjaan mereka menanam padi. Padi mereka cukup terkenal. Begitu juga menjadi nelayan dan pelaut yang cukup masyhur. Mereka hebat. Mereka ini adalah orang laut. Dan apa yang menarik lagi ialah mereka menanam padi. Dan kebiasaan apabila mereka melakukan kerja, orang-orang perempuan mereka, biasanya mereka meletakkan anak-anak mereka di belakang, di belakang mereka. Yang ini disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawasanya ada tiga golongan daripada Keturat itu. Keturat. Keturat yang pertama, kita maklum bahawa orang Mongol. Keturat yang kedua, dia tidak sebut siapa, tetapi kedua-dua yang bahagian pertama dan kedua itu bukan Islam. Tapi yang ketiga ini, mereka ini adalah mati syuhad, mati syahid. Itu disebut dalam hadis Hasan. Ya, riwahu Abu Daud dalam bab Malahin. Jadi sekarang ni apa nak kita nak sebut di sini adalah mereka itu menanam padi. Dan padi campas cukup terkenal dan ia digemari oleh maharaja Cina pada ketika itu. Ya. Tapi setahu saya sekarang ini dia diharamkan. Saya tidak tahu kenapa. Okey, slide seterusnya. Okey, di sini saya cuba baca beberapa data perbezaan bahasa. Ya, bahasa berdasarkan numbers. Ya. Kalau disebut bahawasanya ada persamaan yang cukup ketara antara bahasa Champa dan bahasa Melayu serta bahasa Iban di sini. Saya bagi beberapa contoh saja, saya tak sebut semua. Sebagai contohnya, dalam bahasa Champa dia panggil dua juga. Satu dia panggil Sa. Satu dia panggil Sa. Tapi dia panggil Sa. Kemudian kalau Melayu dia panggil satu. Iban panggil satu juga. Champa panggil dua, dua. Iban dua. Kemudian dia panggil Klu. Kalau tiga dia panggil Klu. Melayu panggil tiga, tiga. Kalau empat dia panggil Pak. Pak. Kalau Melayu panggil empat, empat. Kalau enam, enam dia panggil enam. Kemudian enam lagi dia panggil. Kemudian tujuh, tujuh, tujuh. Ha, sama. Puluh, puluh dia panggil. Cam panggil puluh. Melayu panggil puluh. Ribu dia panggil ribau. Ribu, maknanya ini daripada keluarga yang satu ni. Keluarga yang satu. Bagaimana kita nak tahu itu adalah satu daripada keluarga yang satu? Based on the language. Ini family dia, the tree, the family tree tu sama. Dia panggil itu. Ya. Kemudian kita pergi kepada slide seterusnya, pengurusi. Okey. Di sini adalah Arabia. Kenapa saya datangkan ini? Kerana ini menunjukkan bahawasanya ada pergerakan daripada Mesopotamia ataupun kawasan tanah Arab itu untuk ke timur jauh. Dulu mereka tidak kenal kita, mereka tidak panggil Nusantara, mereka tak sebut Nusantara. Mereka sebut East Indies. East Indies ataupun mereka kata beyond Persia. Maknanya timur jauh itu disebut timur India. Atau disebut beyond Persia.
Itu. Jadi kita tidak akan jumpa Nusantara. Ya, kecuali dia sebut bila catatan yang akhir-akhir ni ada sebut dalam sesudah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sebut Kalah, kedai pedang Kalai. Ada sebut. Kalai itu adalah Kedah. Ya, tapi sebelum itu saya baca, saya kajian saya tentang ancient, saya dapati mereka tidak menyebut itu. Mereka sebut Timur Jauh. Mereka menyebut Timur Jauh. Berkenaan dengan Ope yang disebut itu sebenarnya kita baca dalam catatan Western, mereka mencari-cari di mana Ope sebenarnya. Ya, hakikatnya Ope itu ialah ledang. Ope itu di ledang, di kawasan sekitar ledang, gemas, jementah. Itu kawasan emas itu. Dan begitu juga dengan kawasan Sungai Batu yang punya banyak banyak catatan sumber-sumber timah tiure yang cukup banyak, berjuta-juta ada ya. Tapi tidak disebut dalam buku-buku terkini sebab penjumpaan Sungai Batu itu hanya sekitar 2007 oleh Prof. Datuk Dr. Mukhtar. Jadi apa yang saya melihat yang di sini ialah Barat tidak menulis lagi tentang Sungai Batu. Bangsa kita kena menulis pasal Sungai Batu ini, pasal dunia kita dah, dunia alam Melayu dan Nusantara. Bila kita dah berjumpa alam batu, Sungai Batu itu, kesannya, kita kena menulis dah. Supaya kita orang pertama menulisnya tidak dipegang oleh pihak Barat Western. Sebab takut diinhiraf ataupun disalah maksudkan dalam penulisan itu. Sebab bila kita baca, dia kata kebanyakannya pergi ke Kerah. Kerah. Takuapa. Dia tak sebut pun Sungai Batu. Lembah Bucang pun tak, jarang sebut. Akhir-akhir itu pun ada sikit-sikit. Maksudnya mereka tidak tahu ada kewujudan Sungai Batu itu. Sebab Prof. Mukhtar jumpa benda itu 2007. Mereka tidak tahu. Dan bila kita cek lagi, ada ekspedisi yang dibuat di Ledang, penuh dengan banyak mining gold. Ataupun lombong-lombong emas yang ditinggalkan dalam skala yang cukup besar. Ya, sehinggakan kuas yang ada itu banyak batu-batu kuas, di dalamnya ada emas tau. Dia ada dalam kuas, dia ada wing. Dalam wing itu ada emas. Untuk mengambil emas daripada dalam kuas itu, dalam wing itu, dia memerlukan mata kapak yang halus. Jadi di mana dia mereka membuat mata-mata kapak tu? Di Sungai Batu tu. Mana kaitan Sungai Batu dengan dengan gemas, dengan kawasan di sepanjang Negeri Sembilan dan Johor itu, mereka itu sentiasa berhubungan itu. Kawasan sibuk itu. Dan kalau kita dengar, saya baca catatan Arab kan, Nabi Sulaiman AS pernah datang. Mungkin Nabi Sulaiman tak datang, tentera-tentera telah datang ke Timur Jauh. Dan mereka datang ke Ope. Berdasarkan kepada kenyataan itu, mungkin kemungkinan besar sudah sampai di sini. Saya baca kitab-kitab Arab, jadi kita boleh cerita mungkin dalam kitab orang putih dia jarang ada. Ya, tak sebut sangat benda ni. Ya. Seterusnya kita pergi ke, saya sudah apa? Okey itu. Ini artifact, artifact found. Discovered dekat Sungai Batu 788 BC yang diberikan kemukakan oleh Prof. Mukhtar melalui Cik Lan, Cik Mazlan selaku pengarah Ancient Kedah Tua. Saya sentiasa berhubung dengan mereka. So saya dapat maklumat lah tentang ni. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.